Halo, selamat siang pemirsa. Kembali Ponsel Channel ingin mereview sebuah HT dengan merek Voxter ya, Voxter. Oke, di sini udah nampak di depan sebuah pesawat Voxter. Tampilannya seperti ini. Kita akan coba mereview seperti apa Hotel Tango Voxter ini. Kita ingin tahu baterainya ya, baterainya seperti apa dalamnya. Kebetulan di sini untuk bagian baterai penguncinya beda dengan HT lainnya. Ini ada tulisan open di sini. Untuk membukanya Anda cukup tarik klipnya di sini. Nah, ini ada penguncinya. Anda tinggal tarik aja. Oke, kita ingin tahu dalemannya ya seperti apa. Nampak di depan ada tulisan Voxter FM transfer ya. FM transceiver ini berarti dia bisa menangkap sinyal sebuah radio broadcast ya. Model UV-W8 di sini. Ada tulisan power ya bagian sini. Ternyata power HT ini bisa memancar maksimal hingga 5 watt. Namun pada prakteknya tidak mungkin 5 watt, mungkin lebih kurang dari 5 watt ya. 3 atau 4. HT Voxter ini main di dual frekuensi ya, frekuensi VHF dan UHF seperti di tulisan ini, di ring 136 hingga 174 di ring VHF. Kalau ring UHF dia main di ring 400 hingga 430 MHz. Sedang untuk bagian baterai ya, baterai Voxter ini dia menggunakan DC dengan catu daya umum ya 7,4 volt dan kemampuan daya simpan dari baterai ini sebesar 1800 mikro ampere per hours ya. Jadi 1,8 ampere ya. Untuk petunjuk pemakaian baterai standar jangan digunakan saat baterai di charge dan lain-lain umum seperti itu. Oke, kita akan bedah selanjutnya ya. Seperti apa fitur-fitur di HT Voxter ini. Kita akan pasang kembali. Masangnya cukup seperti ini ya. Kembali klipnya. Kita pasang. Seperti ini. Beda Voxter dengan HT lain ya, kalau dari sisi pemasangan baterai ini cukup kokoh di sini. Jadi sangat kokoh walaupun posisi mungkin sempat terjatuh, dia akan masih tetap terkunci untuk urusan baterai. Beda dengan HT-HT yang lain, untuk urusan penguncian baterai, Voxter satu level di atasnya, karena hati-hati lainnya urusan penguncian baterai kadang kurang begitu pas, di saat hati jatuh kadang terpisah. Itu yang nilai plus dari hati Voxter ini. Untuk anten penampakannya seperti ini, standar dia bermain di 136 hingga 174 ya, seperti itu, hingga 520 MHz. Jadi anten ini sendiri sudah dual band. Untuk konektor anten, nah, dia cukup beda. Biasanya hati-hati lainnya itu ada di dalam ya ini, tapi ini malah nongol. Nah, jadi untuk antennya pun juga menyesuaikan. Jadi anten ini nggak bisa digunakan untuk HT-HT lainnya karena konektornya beda. Oke, kita akan pasang seperti ini. Tinggal putar aja.
Seperti ini, kita akan coba nyalakan fiturnya apa saja yang ada di dalamnya. Oke, seperti ini. Kalau ternyata Hotel Tengku Webster ini banyak fitur yang perlu kita ketahui ya. Di tombolnya cukup minimalis di sini. Dia terkesan tipis ya untuk tombol-tombolnya dan sangat presisi ya. Jadi aman dari air dan lain-lain ini. Kita coba tombol menu di sini apa saja di dalam HT Voxer ini fiturnya. Ternyata ada di angka 1 sudah ada tulisan beep beep off ya. Beep off ini apa kode-kode saat kita memindah-mindah itu biasanya seperti itu. Untuk pemindahan menu-menu ada tulisan up atau down di sini. Nah, kita akan cari tahu seperti apa fitur lainnya. Nah, ini nama SQL di sini bila di nomor 2 ya, ini kita kedip nomor 2. Voice off, scan, GTCS, Fox. Ya secara umum menunya standar ya, ini untuk pemilihan transmit ya, TX, high atau low. Nah, ini low nya kita tekan lagi biar pindah ke high. Untuk keluar ada di posisi seperti kanan atas ini ada simbol enter. Kembali ke awal, kita coba lagi menunya apa aja selain ini. BCL off, SC ref. Nah, untuk narrow wide ada juga CTCS, CTC, RCTC yang jarang digunakan, save on, TUT, nah TUT-nya juga ada. Nah, ini pilihan untuk layar juga ada, standar sekali. Roger off. Ya, hampir sama ya. Kalau kita lihat offset juga ada, standar. Ini untuk frekuensinya, ada pilihan juga di sini. Kita cari tahu 500K, 62, 1000. Nah, ini. Standar untuk urusan frekuensinya. Lain-lain mungkin, nah ini call name juga ada, memory channel, nah, kita perlu tahu berapa ini channel yang tersedia di sini. Kita akan coba cek ya, kebetulan ini sudah ada IC, sudah ada IC-nya. Kita akan cari tahu berapa channel yang ada di HT Voxer ini. Caranya tinggal ketik sini, kita step down ya. Nah, atau kita step up atau kita step down. Nah ini saat di nomor 1. Nah, nomor akhir berapa ini? Di sini muncul 128, berarti kemampuan simpan Hotel Tengku Voxer ini hingga 128 channel. Kita coba ke menu lainnya. Delete channel standar ya, ada modifikasi frekuensi atau ini tampilan layarnya, radio, TDR off, any, TTID ya, semua standar ya, VSO, reset juga ada menu, lain-lain sama. Lain-lain sama. Oke, kita ingin tahu untuk mengeluarkan memori dari Hotel Tengku ini ya. Ini di sini ada tulisan apa ini? FR sama channel. Di sini khusus untuk memindahkan channel direct atau frekuensi yang sudah tersimpan.
frekuensi yang sudah tercantum kita coba tekan. Oke, di sini sudah ada itu. Ini nampak ada tulisan plus. Nah, ini kebetulan di memori nomor 3 sudah terisi rupanya. Kita coba pengin tahu suaranya saat Hotel Linggo ini. Nah, ini. Ini suara dari Voxter sendiri ya. Tombol volumenya di sini. Ternyata speaker ya, speaker dari Voxter ini cukup cukup keras ya. Kita separuh, sudah sangat kencang sekali suaranya. Ya, seperti ini suaranya sudah cukup keras ya. Penerimaan juga bagus. Khusus untuk PTT standar ya, sebelah kiri seperti ini. Di sebelah kiri. PTT-nya di sini, terus lubang speaker atau extra mic ada di sini. Kebetulan ini sudah copot penutupnya. Jadi sangat-sangat simpel. Itu clip on-nya di sini. Kita coba clip. Ternyata cukup keras ini. Bisa untuk ditempatkan di celana atau apa penjepitnya. Secara umum Voxter, hati Voxter ini cukup kuat ya, utamanya di bagian baterai ya, ini terlindungi sekali oleh adanya clip on ini. Clipnya juga sangat kuat, bila kita taruh di celana, di saku, kita selipkan di sini, ini cukup kuat sekali. Oke, seperti itu sekilas tentang review Voxter ya. Ini bisa dikondisikan sebelum Anda membeli di lapak-lapak. Cukup kuat dari susunan ini untuk berat HT ini sendiri ya, lumayan ya, ini hampir hampir setengah kilo apa 3 on 4 on lah, hampir setengah kilo di sini. Oke, seperti itu saudara. Mengenai Hotel Tinggu Voxter, saya kira layak untuk dijadikan pilihan karena suaranya ada suara cukup keras, settingan HT juga mudah, display layar cukup lebar, dan bisa juga untuk menerima siaran radio ya di sini. Oke, seperti itu pemirsa, coba kita cek radionya. Nah, ini radionya ada. Woi, lumayan daya terimanya cukup bagus. Nah, untuk lampu indikator juga ada di sini, kita coba. Nah, ini ada lampunya juga. Kedap-kedip pun juga bisa. Bila Anda tersesat di jalan, Anda butuh pertolongan, atau sekedar mencari sesuatu di kegelapan, cukup tekan di bagian ini. Ini yang terang terus. Nah, ini yang kedap-kedip, cukup dipencet sekali. Oke, seperti itu review tentang Voxter. Mungkin di next video kita akan coba untuk men-setting Voxter, bagaimana bisa terhubung dengan fasilitas RPU, settingannya seperti apa. Kita tunggu di next video ya. Terima kasih atas Anda menyimak semua apa yang saya tunjukkan. Selamat siang.